Kita sebagai orang Islam kena buat beza di antara mati dengan hidup. Wala yastawil ahya wal amwat, Tuhan kata tak sama di antara mati dengan hidup. Sebab mati ni ia putus daripada amal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam, putuslah amal dia. Dia tak boleh nak buat sebagaimana orang hidup. Walaupun dia hidup barzakhiyah, kita nak minta dia tolong kita wakga ni, dia tak boleh. Tu mati. Apabila mati-matinya putus daripada kita. Putus daripada mana? Putus daripada dia nak tolongkan kita. Tetapi kita sebagai orang hidup boleh doa pada dia. Sebab tu Imam At-Tahawi kata mana? Du'aul ahya manfaatul lil amwat. Doa orang hidup tadi itu ada manfaat bagi orang yang mati. Kita pergi kubur, ulama kita hajar di Jawi ni lagu mana? Gi untuk nak mengingati mati dan nak berdoa kepada orang yang mati tadi. Tak kira tok nenek moyang kita, guru ke siapa kata gilah. Tapi hang ni dak. Gi di kubur untuk nak minta pertolongan daripada kubur, nak lepas daripada bala petaka, nak wit boleh tu boleh ni, itu panggil madad. Hak ni hak dok jadi masyhur sangat di negeri-negeri Arab sekarang. Lalu ia kata daripada dia, daripada para-para nabi hak mati gidah, daripada wali-wali hak mati gidah, daripada salihin hak mati gidah, ia kata tidak ada perbezaan perwaktu di makia itu sama ada mereka itu hidup ataupun munqalibin. Munqal apa nama ni? Muntaqilin. Muntaqilin ni makna lagu mana? Makna hak mati gilah. Kerana dia tanggung di atas benda tadi itu, dia kata sebab saja. Kita mengambilkan dengan sebab, bukan kita nak iktikad kata dia tu boleh kesal pada kita. Ini masalah yang berlaku di negeri Arab sekarang. Kalau perkara ni tubik mari daripada anak cucu kita masuk di dalam akal fikir, nascaya nak bawa gapa kelik mari kita. Lalu nak kata, olah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kata lagu mana? Nak rakyat kata kita minta tolong dengan para wali-wali dan nabi-nabi dan awliya masa dia hidup, tak apa. Kita suruh dia doa kita, tak ada masalah. Kita suruh dia apa nama, buat tu buat ni, tak ada masalah. Tapi lepas daripada mati, kita nak dia doa pada kita, ini tak boleh. Maka orang jawab lagu nining, orang yang kata petua yang tidak ada amanah di atas agama Islam, mengharuhkan kita menyungutu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah keadaan sifat-sifat orang yang rengka dalam agama, yang tak betul jalan. Dia ni adalah orang buat angkara dusta di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perkara ni Allah Taala kata lagu mana? Innal ladzina ittakhadhu al-ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Sesungguhnya mereka yang mengambil anak lembu sebagai tuhan lain daripada Allah, dok seru lain daripada Allah Taala, dia akan tipanya kemerkaan tuhan dan akan jadi hina hidup pada dunia. Wa kadzalika najzil muftarin. Demikian itulah kami membalaskan orang yang buat dusta di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sarah di dalam Quran, kata bahawasanya doa itu hak bagi tuhan hanya jua. Doa ni hak bagi Tuhan. Ingat molek, masalah kita nak doa hak bagi Tuhan, iaitu ibadat yang suci bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tak capur dengan makhluk. Tuhan raya dalam Quran ke? Ya. Kita sebagai orang Islam apabila ngaji hukum Islam kena dengar Tuhan. Wajib di atas alim ulama bawa kala Tuhan, bawa kala rasul kepada kita. Tapi mereka kata lagu mana? Mereka kata tak usah tanya banyak. Maka Tuhan kata lagu mana dalam Quran? Tuhan kata wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Dalil yang kita nak jatuh kena daripada Quran. Bukan di atas piah ni, walaupun kain subeh ni, walaupun baju ni, lah bukan. Kena datang daripada kalam Allah Jalla Jalaluh. Tanilah kita. Tanil dalam jiwa kita, jangan nak jatuh pada lain. Nak ngaji dengan piah mengaji, nak dengar piah ngajar dengar. Tapi wari Quran pada kita, wari hadis Nabi kita. Itu perkara orang nak mengajar sungguh, nak heret kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kerja Nabi bawa orang klik ke Tuhan. Wada'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Klik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan katakan.
Tuhan kata wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya anggota sujud hak tujuh dari kita, hidung ni masuk sekali, dua tapak tangan, dua lutut, dua kaki kita tu, anggota sujud tadi itu kena bagi Allah Ta'ala hanya jua. Maka janganlah kamu, hei manusia, seru serta Allah Ta'ala mana-mana pun tak boleh. Kalimah ahada kalau orang ngaji dalam lugah Arabiah, orang panggil isim nakirah, jatuh lepas daripada nafi, lari tadi itu nahi, fala, fala tu nahi, maka beri faedah umum. Masuk habis, tak boleh seru lain daripada Allah Ta'ala, tak kira malaikat, tak kira nabi, tak kira wali, tak kira salihin, tak boleh. Hak mana? Hak telah wafat, hak telah mati. Malaikat apa kita tak boleh seru ke dia sedangkan dia hidup? Kerana dia gaib daripada kita. Dia gaib daripada kita, tak boleh juga. Kita walaupun orang gaib daripada kita, orang hidup tapi gaib daripada kita, duduk tani, kita duduk sini, tak ada guna telefon, nak seru, tak boleh. Islam kita tak wui lagu tu. Kalau kita tak kecek, kalau mereka itu hak peher daripada anak cucu kita makan dengan cara mikir tu kelip mari, habis kita. Kita orang tak ngaji, hatta orang pergi mengaji, anak cucu pergi mengaji, wak kelip cara mikir lagu tu, habis licik. Hidup semula pula, tok panjir, tok tu, tok ni, hidup semula. Perkara-perkara tu, tu mereka nak hidup. Sebab orang putih dia siapa, benar lagu tu. Ya wak turunkan Islamiyin pada tahun 2010, sampai ke sekarang, 2022 ni, puak dia dok tak tahu, maknanya dok naik sekarang. Mula-mula wari Almaniyun, sekarang lah ni wari Sufiyah. Sufiyah biasa mana? Hak khurafiyah. Hak biasa khurafat sebagaimana nama doa yang dah lah. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan doa tadi itu al-ibadah. Doa-doa ni adalah al-ibadah dengan mala ayuhan nas. Nabi SAW kata lagu mana? Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa-doa ni adalah ibadah. Jangan kita seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Jangan sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagu mana lagi? وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Mereka-mereka yang ada seru lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tu, mereka yang dikenal seru lain daripada Allah ta'ala tu, tak ada jadi gapo sesuatu pun, sedangkan dia itu kena jadi makhluk. Kita ada seru lain daripada Allah, seru Hussein, seru Badawi, serunya Jilani, serunya Rifai, serunya Dusuki, seru tu seru ni lain daripada Allah, kita menusuk di bawah kata kita tawassul dengan mereka. Sebenarnya bukan tawassul. Tawassul ni minta daripada Allah dengan berkat mereka. Hak ni seru mereka betul. Hei Hussein, madad ya Hussein, madad ya Hussein, hak kita dah dengar dalam video banyak-banyak tu. Hak ni dah, hak tu herayak dalam Quran, hak ni dah. Lalu Tuhan katakan, amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka itu mati, tak hidup pun. Demo kata ayat ni turun kepada berhala. Berhala ni tak bersifat dengan mati. Tak bersifat dengan mati, ia tak ada hidup mula dah berhala ni. Hak ni makna orang yang soleh yang mati. Aulia yang salihin yang mati. Cuma kita pergi suruh lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni qadiyah besar. Tubik oleh Darul Iftah di negeri tertentu. Darul Iftah waktu tubik mari sebagai mukarra. Orang tanya mana dalil wak lagu ni boleh? Ya tepiah ni dalil ya. Piah merah ni dalil. Pas kita nak wak lagu mana? Kena tahankan diri. Lagi sekat demo kita tak kuasa, kita tak ada kuasa, tetapi kita kena pahawi kena. Supaya kita tak terlari daripada benda hak benar. Kemudian kalimah allazi tadi itu, kalau orang ngaji ya panggil isim mausul di dalam ayat itu tu, tak lain tak bukan ya khabar daripada mereka yang berakal. Adapun berhala tak berakal. Kalau kita maksud di sini kena pada aulia as-salihin yang telah mati, yang dikenal seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah soleh sungguh. Mereka itu tak reda terhadap perbuatan hamba dan buat terhadap dia. Akan tetapi ia mati nak kata gapo boleh. Ya mati gidah nak kata gapo boleh kepada orang dak buat perkara-perkara lagu tu. Sehingga guru-guru kita ni seumpama Syekh Sya'rawi kalau ada kena, ya lari benar-benar belum pada nak mati dia kata apabila aku mati jangan bina kubur aku. Tapi datang anak jatah dia Abdul Rahim bina kubur dia sampai ke sekarang diseru lain pada Tuhan juga. Tok guru ya pasal lagu tu sebab dia tahu.
Jangan buat lagu tu, kami tak mau lagu tu. Akan tetapi orang nak ambil ke apa? Ambil maslahat, ambil tu, ambil ni, ayo buat kerja. Kita lah jadi mangsa, kita sebagai orang awal ni jadi mangsa perkara-perkara hak kita sebut tadi. Kalau gitu, perkara yang pentingnya, maka bagaimanakah orang hak petua ini yang kata tidak ada tegah pada syarat daripada kita nak minta pertolongan daripada orang mati di kalangan nabi-nabi, wali-wali, orang soleh tadi itu? Tak lari kot mana, tak tegah kot mana dalam syarat. Ayat Quran kita dengar 2-3 ayat tadi tu, Tuhan lari terik. Tuhan tegah dengan cara terik, tak boleh. Bagaimana kata boleh? Sebab tu kita sebagai orang Islam yang pahamnya sunnah tadi, apabila dengar ayat Quran, katakan ni, walaupun marilah nak pakai lagu mana pun kita tak kacau. Ya, hak tu labur. Hak tu labur orang paham sunnah. Adapun kalau tak paham, ikut rakyat. Royak lagu mana percaya belaka. Sebab itu, bagaimanakah Allah subhanahu wa ta'ala menafikan kata tak boleh, sedangkan orang itu kata boleh? Boleh jadi lagu tu, ya tak boleh nak jadi. Tuhan lari kita, kita jangan buat lah. Tuhan tak sewa seru lain daripada Allah ta'ala sebagai doa, jangan. Tak sewa lagu tu, ya Husain madad, eh Husain minta lawah tolonglah aku, eh Badawi tolonglah aku. Hai, kita pergi saja ya, tak ada dek tikak apa. Heish. Tak pergi orang kita kalau saja, kalau tak ada pergi apa-apa. Tak ada payah tanya, siapa tanya orang ada pergi menengok, bomo menengok tadi tempat teh kita. Gi apa dia tak percaya gapo? Dia tak pergi kalau orang tak ada tikak gapo. Hak tu ya kecek dengan bibir mulut ya, tapi benda hak ya pergi sungguh ya ada moga tu. Sebab tu ya pergi. Kalau gitu perkara ni ingatlah, Tuhan lari kita. Malam ni saya royak dah, baca dah ayat Quran kepada umat Islam di sini, supaya nak tahu kata kita ni buat dah kewajipan. Benar ni tak berapa lama mari sampai partai kita ni. Cuma kita tak senang kecek di situ, kita nak bimbang orang kita ni, kita nak tengok, nak kupas tengok kata kena ke dah, ayat kata tak pun. Jawabnya tak leh. Sebab orang musyrikun dulu ni hak ni dah. Orang musyrikun Quraisy dulu ni hak ni dah. Lagu mana? Dia tak ada sore pun i'tikad kata Allat wal Uzza wa Manar wa Hubal. Gapa ni? Kuasa menjadi, kuasa memberikan bekah, kuasa mengada ke perkara tak ada pada ada, tak ada. Dia tak i'tikad lagu tu. Ya sekadar pergi kata mugani perantara dia dengan Tuhan. Nak wi mugani lah tolong minta daripada Tuhan. Apa ni wasitah lagu tu tak diaku dalam agama kita. Mana dalil kata mereka tak ada pegang, kata mereka ni menjadi, mengada, merazki, menghidup, memati? Mana talbiah mereka? Wak-wak musyrikun ni wahji juga. Ya talbiah lagu mana? Dia kata gini, kita hapa duduk dalam akal fikiran kita, kita orang Islam, we ingat sungguh pada apa dah. Kata gana? Dia kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Aku sahut tidak ya Allah mai wahji dah ni, sebagaimana mu suruh tak ada siapa mengutut malaikat illa syarikan huwa lak. Malaikat ni menyungutu masuk dalam muskit tamlikuhu, puak mung lah ya Allah yang milik. Wa ma malak, mereka tu tak ada milik gapo. Tak ada milik gapo makna lagu mana ulama syarah? Makna ya tak ada pegang kata berhala yang ada zaman dulu tadi itu. Asal berhala tu daripada orang yang soleh, wali-wali zaman dulu tadi itu yang dibina naik mari di atas kubur mereka, rupa-rupa mereka. Dia kata puak ni tak ada jadi apa ni, tak ada beri pedah apa, tak ada beri kesih apa, cuma orang tengah hak ni hak salah salih kera'an hak tu ada orang khilaf. Hak ni bukan khilaf lah, ini masalah khilafiyah ya, bukan khilaf. Ni khilaf di antara kita orang Islam dengan orang bukan Islam. Khilaf di antara syurga dengan ngaka. Jangan buat khilaf main benda-benda lagu ni. Kita kata tak benar haluh ya. Tak ada gapo selama mana kita i'tikad putus jazal dalam akal, dalam dada kita, dalam hati kita kata tak ada yang menjadi malaikat Allah. Tak apalah. Hei, dak bukan lagu tu. Orang Quraisy soleh habuk pun tak ada i'tikad kata yang menjadi lain pada Allah Taala tu ada, tak ada. Tapi apa Tuhan menamakan mereka itu musyrikun? Kerana menyengutu di antara Tuhan yang benar nama Allah dengan Tuhan yang tak benar, hak lain daripada orang salihin dan orang salih mati.
Ha, di sini kita sebagai orang Islam kena ambil tahu benar-benar. Janganlah kita buat mudah masalah-masalah tersebut ni. Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran terhadap perkara saat ni. Kata lagu mana? Tengok. Orang musyrikun apabila orang tanya dia, "Wala in sa'altahum." Dan jika engkau ya Rasulullah tanya mereka itu, hum, klik pada musyrikun Quraisy. Man khalaqas samawati wal arda? Siapa yang menjadikan langit bumi? Nabi tanya pia ni, tanya fak musyrikun kah? Wasakhara asy-syamsa wal qamar, dan menaik matahari dan menaikkan bulan. Dia kata agana, la yaqulunna Allah, nescaya mereka itu jawab kata Allah. Ambil di tafsir Tabari atas pada Tok Abdul Razak Sana'ani, tarik sampai kita hari ni pakat tafsir lagu tu belaka. Malaki ada sore hak tafsir tak serupa dengan segala ulama ambil dulu sampai sekarang. Pia Hasan Saqaf. Hasan Saqaf yang karya kitab Sahih Syarhi Aqidatul Tahawiyah yang berkesan di tanah air kita ni ni, setengah-setengah daripada orang alim pandai ni kesan, dia kata ayat ni ni dak orang musyrikun tu dia jawab gitu, bukan dia jawab sungguh, dia jawab dusta main ya. Cuba kita tengok dalam bahasa, mari dengan nun taukid lagi, mari dengan lam taukid lagi, tak sungguh kok mana. Sehingga ahli tafsir semua tarik mari supa ni belaka. Nak royak kata musyrikun tak ada pergi sore apa kata yang menjadikan langit bumi, menaik matahari dan bulan, iaitu lain daripada Allah, tak ada. Tetapi dia menyengutu Allah Ta'ala dalam masalah ad-du'a, minta doa. Apabila dia nak minta, dia doa, dia ada syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena buat beza di antara tawassul hak syarak dengan tawassul hak tak syarak. Tawassul hak syarak, kita minta doa dengan Allah Ta'ala, apa nama, kita minta orang-orang hak hidup tadi tu tolong doa kita. Seumpama Sayyidina Umar, dia minta daripada Abbas Ibn Abdul Muttalib suruh doa apabila jadinya berlaku kemarah. Maka Abbas ini pun doa. Lagu tu tak apa. Kita pergi mahari hari ti pandai, tolong doa kamu sikit, amal nak hijau, amal nak boleh najah, amal gitu. Tak apa lagu tu. Tapi kalau kita pergi kubur, kita pergi minta daripada dia, hak ni tak boleh. Kalau kita minta lagu ni, lagu mana? Ya Allah, ya Tuhan aku, dengan berkat datuh dari kubur ni, pangkat dia gini 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 gini, aku minta wimung tu najahkan ngaji. Lagu tu syirik ke tak? Lagu tu bukan syirik. Walaupun perbuatan itu tak disokongkan di dalam agama kita, setengah ulama kata hak tu adalah rupa rangka bid'ah, tapi tak sampai syirik lagu tu. Tapi gini tak betul, ini syirik. Eh Tok Wali, aku nak periksa ni, wi selamatlah aku, wi najahlah aku, hak tu syirik ijma' ulama. Jangan buat lagu tu, tak boleh. Kalau kita pergi minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan aku, aku minta daripadamu dengan berkat Datuk ni gini 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 gini, lepas aku daripada ha, kena tahankan lagu mana misal kata ha, tu tak apa lagi, tak sampai syirik lagi. Walaupun setengah-setengah ulama hukum kata bid'ah, tak apalah, tapi tak sampai syirik lagi. Tapi kalau pergi minta teruh, tak boleh. Jaga malak nasi ni. Soal lagi, itu panggil tawassul. Hak pasal istirahat lagu mana? Istirahat ni kah kita dok penat. Apabila kita penat, seolah kata kita ni dok lemah air. Kita pergi seru lain daripada Allah Taala. Masa ketika penat tu tu, itu panggil istirahat. Hak tu tu tak boleh malaki kerana kepada Allah Taala hanya jua. Lain badan jangan. Kalau gini tak juga, masuk dalam syirik. Sehingga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sekali dengan Nabi, duk perih sekali dengan Nabi. Cuba kita khayal tengok. Mati dengan hidup sama. Ya kalau dia masuk perih zaman dulu. Hak nung serai kita, kita serai dia lagi, sama yang mati dengan hidup. Tapi dengan berani dia, nampak tak rak buat kita ni sahabat. Nabi pun duk sekali dengan dia dalam peperangan itu. Lagu mana dia ya buat? Ya minta tolong dengan Nabi. Dak. Yang minta tuan dengan Allah Ta'ala, istastaghisuna rabbakum, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Mereka itu istirahat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan buat mudah masalah doa ni. Kita buat mudah doa lo kita ni. Buat pesan kata tak ada, tak ada ambil cakna langsung. Tak ada ambil berat. Belah, ha? Tak apa, ha? Tak apa. Ha? Tak masuk syurga, tahu ke tak?
Baik kita pergi buat maksiat, walaupun maksiat ni haram juga, ahli maksiat ada jalan lagi nak masuk syurga. Hak pesen ni tepat tak boleh masuk syurga. Khilaf juga kita sebagai orang Islam ni bukan khilaf lah. Ini di antara syurga dengan neraka. Jangan buat lagu tu. Lalu Tuhan kata fa anna tufakun. Bagaimana kamu paling mu tahu lagu ni buat apa? Mu paling daripada aku wahai musyrikun. Apabila nak seru-seru lain pada Allah Ta'ala buat apa? Ha, ini dia. Orang kafir Quraisy ni kita nak ambil ibrah daripadanya. Kita orang Islam, orang beriman, ada dengar semua ni orang Islam, orang beriman belakang. Cuma nak jaga diri kita takut jatuh dalam ni. Orang kafir ni Tuhan raya. Tuhan tahu, kata fuak-fuak kafir musyriku ni apabila mati esok nak masuk dengan kau. Apabila bakit esok duduk dalam dengan kau, lagi ada hidup lagu tu, dia kata lagu mana pada Tuhan? Dia kata lagu ni. Tallahi inna kunna lafi dalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sesungguhnya kami duduk di dalam kesesatan yang nyata sebab dulu kami buat sama di antara mung dengan berhala yang lain, kubur yang lain, wali yang lain, awliya yang lain, buat sama. Masalah seru ni Tuhan awi seru Tuhan soy. Padahal mau kata, oh kalau gitu nak panggil ayah dengan mak tak leh, eh? Kalau tak leh seru Allah Taala, tak leh panggil orang lain. Hak tu bukan masalah doa. Kita dok kecek ni masalah doa di antara kita dengan Allah. Kamera doa-doa ni benda yang gaib. Mak pak kita ada depan kita, saing kita ada depan kita tu bab lain. Sahabat panggil ya Rasulullah. Alimni kaza wa kaza. Ya Rasulullah, mengajarlah aku gini dan gitu. Tu tak apa. Tetapi kita ada giraya. Hak kita ada kecek ni bab lain. Kita kata jangan sujud, jangan rokok lain daripada Allah. Kalau gitu gak tak kena buat kebong orang kita. Lagu mana? Kena tak kena lakah gawak ya kata. La ilaha illallah. Itu bab lain. Kalau gitu kita tak boleh ambil duit lata. Dia kata kena buat kadang sujud lagu tu, duit jatuh ke celah lata tu. Ya, tengok. Ini perkara yang nak memputar belik cara mikir kita belaka ni, bukan kok mana dak. Nak memunuhkan cara mikir kita, samakah di antara kita lakah gawak dengan kita pergi puja menaik pada Allah Ta'ala? Sama ke tak? Tanya orang awal biasa, dia kata tak sama. Bagaimana orang duduk tah meja lagu ni, pakai kasubah lagu ni, royak kata tak apa. Kamu nak gapo? Kamu nak wi Allah Subhanahu Wa Ta'ala wi gapo dah kamu, kamu royak lagu tu? Kamu nak gapo daripada Allah Ta'ala? Kamu nak gapo daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nak duit, nak pelakar apa hari? Nak pangkat, Tuhan akan beri. Tetapi kita dak bimbangnya hak ni. Tallahi inna kunna lafi dalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Wa sama di antara Tuhan dengan makhluk. Pada masalah ibadat kepada Allah Jalla Jalal. Ini perkara yang kita sebagai umat Islam kena ambil tahu. Kalau gitu, Tuhan kata dalam Quran. Tengok. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Allah Taala masukkan siari dalam malam, malam dalam siari. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah Taala menjalankan apa nama matahari dan bulan ini. Kullu yajri li ajalin musamma. Semua tadi itu berjalan mengikut waktu yang ditetap mari. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Allah tak dimakian itu Tuhan kamu, iaitu Allah. Di Tuhan tadi itu ada kuasa semua mutlak. Wallazina tad'una min dunihi, dengan malak. Dan mereka-mereka yang seru lain daripada Allah, min dunihi, benar bawah daripada Tuhan. Apa min dunihi? Ai minal makhluqat, daripada makhluk. Malaikat pun makhluk, para anbiya pun makhluk, para rasul pun makhluk, awliya pun makhluk, as-salihin pun makhluk, syuhada pun makhluk. Gapa lagi tak makhluk lain daripada Allah? Makhluk belaka. Apa panggil min dunihi? Lalu Tuhan kata mana? Ma yamlikuna min qitmir. Mereka itu tu tak ada milik sedikit pun. Walaupun ni buah tamar ni ke? Buah tamar ni apabila kita koyak dia cekah gini, tubik mari, ha tengok. Kemudian Tuhan wayak kata orang seru lain pada Allah Taala ni, ni. Ni butir tamar ni, kulit dia ni, ha ni, kulit dia ni. Kulit hak putih ni apa panggil qitmir. Orang yang seru lain daripada Allah Ta'ala, perkara yang kena seru tadi, gani pun tak milik, Tuhan kata. Ni. Gani pun tak milik. Mingketmir. Tak milik gapa sekarang. Bagaimana kita memperhambakan diri kita kepadanya?
Lalu Tuhan katakan, in tada'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kita seru dia, dia tak dengar kita. Walau sami'u, tengok, kalau dia dengar, mastajabu lakum, nascaya mereka itu tak boleh nak memperkenalkan gapo-gapo kepadamu. Ini berhala ke orang. Ini adalah as-salihin wal anbiya wal syuhada wal awliya. Ni ma yamlikuna walau sami'u mastajabu lakum. Pah tu, wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Hai kiamat esok, ya tabarrak, ya lepah diri daripada kita. Hak kita ada waknya mengutu kita dengan dia. Berhala boleh melepaskan diri, melepaskan diri. Tak boleh. Ini ni adalah as-salihin, awliya, as-syuhada. Ni dia, Tuhan raya. Surah apa ni? Surah Al-Fatir, surah Fatir ayat 13-14. Gi buka tafsir mana-mana pun tak apa. Gi buka kalau tak sihat salah, nak tengok khalas pun boleh lagi. Gi buka tafsir Al-Kabir bagi Fakhruddin Ar-Razi. Gi tengok ya tafsir lagu manalah. Ayat. Imam Fakhruddin Ar-Razi kalau bab ilahiyat sakut pau dengan asma' wa sifat ya gelecah situ. Afallahu anhu tapi ya taubat akhir. Tapi bab tauhidul uluhiyah gini. Tak boleh langsung, nak tak boleh langsung. Ya kupas sungguh. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau tak sih, tengok hak salah. Kalau kita yang salah, tengok Tabari katakan. Sebagaimana ambil wayak saat ini, tak ada lagi daripada tu. Sebab tu kita yang Islam yang lalu Tuhan kata, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Aku wayak ni tak ada dah nak lebih pada ni, Tuhan kata. Aku wayak ni tak ada dah nak lebih pada ini. Sebab tu kita jangan buat main dengan doa lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nya royak boleh kata tak ada mengapa doa seru lain pada Allah Subhanahu wa taala. Nak hajak kita pergi kano. Nak hajak kita pergi kano. Masalah tu Tuhan kata dalam ayat Quran, cuba kita perhati. Tuhan kata wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba aku tanya aku, maka royaklah kata aku tu dekat. Ah, orang pun kata, kalau nak pakai ayat Quran zahir ke? Dia kata zahir ayat Quran kata, Tuhan dekat dengan kita. Tak saya tahu eh, Tuhan dekat dengan kita. Mana dok gini dia kata. Eh, cara nak faham Quran baca akhir sikit. Di belakang tu ada ayat sikit lagi. Baca tengok nak tubik gua nanti je. Ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dekat di situ dekat istijabah. Mana Tuhan nak memperkenalkan doa kita bukan dekat zat sama zat gini. Apabila minta ke Tuhan, minta direct. Nabi kata kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'iz billah." Fasta'in billah. Apabila nak suruh Tuhan, suruh Tuhan. Terus, jangan hak lain, jangan campur dalam masalah suruh, jangan campur. Malaikat apa hak Tuhan suruh nak tawassul dengan hak perkara hak kena, okey, tak ada masalah. Tawassul dengan amalan, tawassul dengan kita kasih pada Nabi, tawassul dengan kita ittiba' Nabi, tawassul dengan kita beriman dengan Nabi, tak apa. Tak ada masalah. Rabbana la apa nama Rabbana hablana min azwajina ila akhir ayat daripada ayat-ayat Quran tu. Hak Tuhan suruh tawassul dengan amalan kita. Tak apalah tu. Tapi nak gi tawassul benar hak Tuhan tak ada royak ni kita gi bubuh hak lain. Tawassul bukan tawassul gi seru lain pada Allah Taala kita gi tak nama lain. Ni salah. Tak betul lagu tu. Kemudian soal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ni hidup ke mati? Setengah-setengah mereka ni hak pergi kubur Nabi, pergi minta ibadah Nabi, yang kata Nabi hidup. Bukan mati. Sebab apa? Sebab syuhada tadi hidup. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Yang kata orang hak mati tadi itu, mati syahid tu mati. Bagaimana di antara orang mati syahid dengan Nabi kita mana lebih? Ah, dia main dengan akal dia. Ah, tu. Lalu dia kata, kalau lah syuhadat tu tak mati, bagaimana Nabi nak mati? Ya Allah. Mati sama mati Nabi Muhammad. Syuhadat pun mati, Nabi kita pun mati. Tapi hidup tu hidup ke apa? Tuhan kata lagu mana dalam ayat Quran? Tuhan kata, wala taku apa nama? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim ish yurzaqun. Kalimah yurzaku ni diberi rezekikan kepadanya. Lalu ulama kita pahal kata, sekalut setara orang mati syahid ni dikena beri rezeki padanya. Pia yang beri rezeki,
Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki. Bahawa apa kita tak minta pada Tuhan yang bagi rezeki selalu? Ini masalah. Kalau gitu Nabi Muhammad wafat, ya wafat. Syuhada wafat, ya wafat. Tapi hidup tadi hidup ke apa? Hidup barzakhiyah. Hidup alam barzakh tak sama dengan hidup dunia. Kalau kata sama, salah habislah sahabat Nabi itu kita tanya wak puan Nabi, Nabi hidup lagi. Kok mana? Ini perkara-perkara yang mereka itu duk pusing akal kita sebagai orang awam mikir tak ada hak tu dah. Bagaimana kita nak yang kata, ai hak ni kita doa ambil dengan sebab saja ya, kita tak ada iktikad atau yang menjadikan kita. Hak ni dah hak musyrikun dulu pegang ni. Sebab tu yang nak gonjil juga tubik daripada umat Islam tepat teh kita ni tak boleh pakai tauhid rububiyah uluhiyah. Hak apa? Dia kata nak serulai pada Allah Taala tak boleh. Hak tu dah. Kita ni umat Islam kita, ulama Islam kita, hadap pakte kita ni berjuang ulama mereka siapa kan boleh buh dalam soca. Dalam masalah nak mengajar tauhid rububiyah uluhiyah dan asma'i wa sifat. Masuk dalam mukarrar pengajian seluruh sekolah-sekolah agama pakte kita. Nyemari geng-geng buat ni ni lagu mana jadi? Eh tak leh pakai tu. Sebab apa nak suruh lain pada Allah Taala tak leh. Ya Allah. Wapanya kita jadi gitu lalunya? Kita nak heret manusia gi kan? No. Sebab tu ingat asbab yang dia kata di sini adalah asbab yang salah. Ambil asbab lagu ni tak boleh. Lagu mana? Kita jangan tengok pada royah saja. Tujuan saja aku nak sedekah tapi aku gerapah orang. Bolehlah tu. Tak boleh lagu tu. Sebab tu kita jangan mikir kata apabila aku ambil dengan asbab kena belaka. Lah bukan lagu tu tak kena lagu tu. Sebab itulah perkara-perkara ni kita kena ambil faham di sini.